Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umari dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alantana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muslimun rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ilmi fi darin amin. Qala Subki, berkata oleh Imam Subki, yukhazu, diambil, min kalamihim, dari perkataan mereka, si'atu qawli man la waliya laha, sah perkataan orang yang tidak ada wali baginya. Jadi orang ini enggak punya wali, sah perkataannya. Bagaimana? Azintu likuli akidin fil baladi ayyuzawwijani, aku izinkan bagi setiap orang yang berakad di negeri ini agar ia mengawinkan aku. Orang enggak punya wali nih, ya. Dia pengen diakadin sama siapa aja yang sah dia kalau ngakadin. Siapa aja yang sah ngakadin? Dia mau diakadin sama siapa aja yang sah kalau dia akadin. Qala al-Azra'i, berkata oleh Imam Azra'i, wa hadza in sahha mahaluhu, ini jika sah oleh tempatnya, in ayyanati zauja wa lam tufawwid illa sighatan faqat, yaitu jika dia menyatakan, ya, si perempuan ini az-zaujah, dia tentukan akan suaminya, sah kalau dia tentuin suaminya. Walam yutufawid, dan tidaklah dia menyerahkan illa sigotan fakot, kecuali sigot saja. Ya mesti ada sigotnya, lapasnya. Wa minahwi dzalika, dan dengan sumpah menunjukkan itu, afta ibnu salah, telah memfatwakan oleh ibnu salah. Wala yustaratu fil wakalati al-qabulu lafzan, dan tidak disyaratkan pada wakalah akan menerima secara lapas, enggak disyaratin. Lakin tapi syarat itu ada muraddi faqat. Nah, tapi disyaratin tidak menolak. Jadi kalau dia diam aja berarti mau gitu ya. Yang penting jangan nolak. Jadi tidak disyaratkan pada wakala qabul, saya serahkan kepada engkau. Jadi diam aja jadi. Yang penting jangan enggak mau. Nah, kalau dia bilang enggak mau saya enggak jadi lah. Walau tasarrafa ghairu alimin bil wakalati sha'a in tabayyana wakalatuhu ina tasarrufi kaman ba'a mala abihi zanan hayatu fabana mahitan. Walau tasarrafa, jikalau mendaya gunakan, jikalau mendaya gunakan ghairu alimin, oleh orang yang tidak tahu, bil wakalati, dengan wakala, dia enggak tahu, dengan wakala itu, soha maka sah. Intabayyana wakalatuhu, jika nyata oleh wakalanya, hina tasarrufi, ketika mendaya gunakannya. Ketika mendaya gunakannya sah dia, maka dia yang tadi enggak tahu, setelah itu dia tahu, ya sah. Contohnya kaman ba'a mala abi, seperti orang yang menjual harta bapaknya, dia jual harta bapaknya, zonan haya tahu, hal keadaan dia menyangka hidupnya. Fabana mayitan, ternyata udah mati. Berarti kan apa?
harta dia, waris ke dia. Waris ke dia. Tadinya ya itu dibilang harta bapaknya, memang harta bapaknya. Tapi ternyata bapaknya sudah meninggal, maka ya sah dia jual. Kan enggak boleh jual punya orang, enggak boleh. Ya. Jual punya orang enggak boleh. Tapi ketika bapaknya sudah meninggal, nah itu jadi punya dia, warisan ke dia. Walaupun tadi bagi-bagi, ya. Itu masalah lain lagi itu mah ya. Sama dengan wakalah pun begitu. Ya. Wala yasihu ta'liqul wakalati bi syartin, tidak sah menggantungkan wakalah dengan satu syarat. Ya. Ka idza jaa ramadanu faqad wakaltuka fi kadza. Nah, umpama begitu dibilang. Apabila datang bulan Ramadan, sungguh aku wakilkan kepada engkau pada demikian. Ya. Enggak boleh begitu. Namanya menggantungkan. Falau tasarrafa ba'da wujudi syarti al-mu'allaki ka'an wakalahu bitolaki zaujatin sayankihuha au bai'i abdin sayamlikuhu au bitazwiji binti iza tolak iza tulikot wa tadjat fatolako ba'da ayankiha. Falau tasarrafa, jikalau dia mengdaya gunakan ba'da wujudi syartil mu'allaki serta ya setelah ada syarat yang digantungkan, nah, ada syarat yang digantungin, contoh ka'an wakalahu, seperti bahwa dia mewakilkan ya akan dia ya, diwakilin bitolaki zaujatin dengan ya cerai dengan menceraikan istri ya sayan kihuha yang akan dia nikahin. Menceraikan istri yang akan dinikahin. Au bai'i abdin sayamliku, atau menjual budak yang akan dimilikin. Au bitazwiji bintihi, atau mengawinkan anak perempuannya. Izatulikot ya. Apabila telah diceraikan, waqtadat ya. Dan telah beridah. Fatallaqo badaan ayyan kahiha, maka dia ceraikan setelah ia menikah. Yang tadi itu ka'an wakalahu bitalaqi zaujatin sayankihu au ba'a, atau dia jual badaan malaka setelah dia milikin. Nah, tadi itu au bibai abdin sayamlikuhu au zawwaja ya. Atau ya dia kawinkan ba'dal iddati setelah iddah. Nah, seperti ini bagaimana? Nafaza, tembus, maksudnya terlaksana itu. Amalan bi umumil izni, karena mengamalkan dengan umum izin. Itu izinnya secara umum. Wa in kulna bi fasadil wakalati binisbati ila sukutil cu'ni al-musamma in kana wa wujubil ujratil misri. Ya, jadi tuh. Wa in kulna, sekalipun kita katakan bi fasadil wakalati, rusak tuh wakalah perwakilan binisbati dengan nisbat ila sukutil cu'li, kepada gugur imbalan al-musama yang ditentukan ya. In kana, jika ada wa ujubi ujratil misri, dan wajib ujrat misil. Tapi ya yang tadi jadi tuh ya. Ya, dia ceraiin ya. Dia wakalahkan dengan cerai ya. Dia wakalahkan dengan cerai, menyeraikan istri ya yang dia akan nikahin, lalu dia cerai, maka dia ceraikan setelah dia menikahkan. Makanya jangan suka ngomong-ngomong yang sembarangan. Wallahu a'lam bishawab, wa shahha ta'liqu tasarrufi faqat.